Ya, pagi teman. Pagi ini kita sudah di Bandara El Tari Kupang. Jam 9.55. Kita terbang menggunakan Lion menuju Cengkareng, Jakarta. Kemudian perjalanan hari ini berjalan lancar sampai tujuan. Seperti ini. Untuk mengeratkan tarik talinya, lepaskannya angkat tumpukan besi. Your seat belt is fastened like this and tighten like this. To tighten, pull the strap to unfasten the seat belt, lift the buckle. Kita punya waktu sekitar 25 menit. Setelah itu kita lanjut menuju Jakarta. Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi. Thank you.
Minggu 26 September 2021. Kita tiba pukul 14.00 WIB. Medan langsung dijemput oleh Om Leo untuk menuju ke penginapan. Iya, setelah kita tiba di Jakarta, teman, kita dijemput sama Om Leo. Ini keluarganya Ibu Nita yang nanti mengurus kita di Jakarta. Kita punya waktu karena ini tibanya siang, jadi kita masih punya beberapa jam untuk istirahat sejenak di rumahnya Ibu Nita di tempat tinggal nanti, sama-sama dengan Pak Leo yang mengantar kita persiapan untuk jam 3 pagi hampir siang, baru kita melanjutkan penerbangan menuju Jayapura Sentani. Ini Jakarta masih PPKM level 3. Jadi menurut Om Leo, situasinya cukup sepi, tidak seperti biasanya karena masih memberlakukan PPKM. Ya, atau mungkin karena ini hari Minggu, teman, jadi sepi. Kota tua Jakarta. Ya, saya lagi menunggu adik laki-laki, kebetulan bekerja di Jakarta. Belum ada sedikit lagi katanya dia sudah ke sini. Berapa banyak? Satu. Satu saja. Satu saja. Ini nanti nanti mau cek. Ya, ini adalah adik laki-laki yang bungsu, kebetulan dia bekerja di Jakarta dan kita sudah lama tidak bertemu. Sekitar terakhir SMA kita bertemu dan baru hari ini bertemu lagi, jadi sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Sekarang kita punya waktu 30 menit untuk bercerita sebagai orang bersaudara dari hati ke hati. Thank you.
Ya, setelah makan malam beres, sekarang kita lanjut menuju bandara. Memutar lagi. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di lain waktu. Semangat ya. Semangat. Sampai jumpa lagi. Baik sekali. Terima kasih. Mereka adalah orang yang baik, sangat beruntung bisa kenal, bisa berkenalan dengan orang-orang sebaik ini. Luar biasa, terima kasih Om Leo dan Ibu Nita, keluarga semua. Tuhan memberkati. Sekarang kita sudah ada di pesawat Batik Air. Dan sekarang pukul 3, bersama teman-teman kita akan melakukan penerbangan menuju Sentani Jayapura. Ya, ini situasinya, dan sampai bertemu di Sentani Jayapura teman. Bye.